kembali di channel saya lagi ya. Di video kali ini saya akan solo rank di Mobile Legends ya guys ya. Dan saya akan menggunakan hero favorit saya, yaitu hero Argus ya guys ya. Hero Argus ini yang membuat saya sampai ke Mythic Glory ya guys ya. Hero andalan lah. Dan di sini hero Argus saya sudah capai 1000 match lebih ya guys ya. Kita lihat di sini ya. Di favorit, hero favorit saya Argus ya guys ya. Win rate-nya 62%. Dan saya juga sudah masuk top global ya guys ya. Kalau kita lihat di leaderboard, di factor Argus. Nah, saya di sini ranking 51 ya guys ya. Di sini saya akan coba mengejar ranking 1 ya guys ya. Dulu sempat sih ranking 1, tapi gara-gara low streak itu jadinya turun ya guys ya. Oke, kita langsung saja kita solo ranked ya guys ya. Let's go. Oke, di sini saya akan skip saja. Oke, kita udah di draft pick. Kita rank lah aja langsung ya. Kita tunjukkan win rate bagus kita ya guys ya. Oke, tungguin. Wow. Kalah saya. Gila, ada top global Mia loh. Ada top global Alucard juga loh guys. Aduh, gimana nih ya? Jadi nanti yang gendong itu pasti bukan saya nanti ini. Pasti di antara Mia atau Alucard, guys. Oke, musuhnya ban apa ini lagi nih? Semoga aja Argus nggak di-ban ya, guys ya. Ada aja yang orang nge-troll gitu be Argus di-ban, guys. Aneh aja. Oke. Oke, Granger dari ban. Oke, aman, guys. Aman ya. Seharusnya Chang'e sih di bed. Wih, ngeri banget. Please menang. Ayolah menang guys. Lagi record nih. Ayo up. Moga aja dinaikin ya. Langsung dinaikin guys. Waktu bantai. Lagi rek aku. Oke guys, saya skip aja ya guys ya, sampai di loading screen ya guys ya. Let's go. Yoi, serem banget guys tim kita guys. Tadi Gwyn-nya nggak jadi make ya guys ya. Oke, musuhnya nih agak berat ya guys ya, ada Yif. Gila sih. Oke, top Bali nih guys. Kalau kalian mau tahu, saya ini dari Bali guys ya. Oke, itu dari mana itu? Sumpah, Mia-nya ini top global beneran guys. Jadi ngeri guys. Oke, kita langsung ambil lane XP lane ya guys ya. Kenapa XP lane? Karena Argus itu harus cepet-cepet level 4 guys. Kalau sebelum level 4 tuh nanti kita kebantai ya guys ya, soalnya Argus tanpa ulti itu bagaikan kecoa ya guys ya. Oke, musuhnya apa ini ya guys ya, kok aneh ya guys ya. Kita lihat, semoga aja Guinevere ya guys ya, soalnya Gwyn itu lemah guys kalau lawan Argus. Jangan hero aneh-aneh nanti kita lawan, dan dia pun gak mau nunjukin diri. Franco ya. Loh, kok Franco? Franco guys lawannya. Oke, kita bersihin jungle aja dulu. Jungle minion maksudnya. Nope. Oke, sudah ada level 2 guys. Mau cicil tapi takut guys. Oke, udah dirusuh aja itu sama Matilda ya. Kalau saya main Argus ini harus main safe dulu di awal guys. Atau enggak dicicil dulu. Wah, first blood dari tank kita. Oke, kita cicil skill 2 pasif balik.
Gitu guys, cara cicilnya guys. Skill 1, skill 2, skill 1. Gampang guys. Tapi pasifnya juga guys ya. Kita di sini main pasif aja. Nanti kalau kena hook flicker mati nih. Karena saya pakai emblem assassin nih. Enggak pakai emblem fighter. Biar damage-nya makin sakit guys. Biar nambah physical pain juga. Oke, okay. Oh, kita pancing dulu guys. Rantai skill 2. Wow kan. Skill 1, skill 2, skill 1 pasti mati musuhnya guys. Maju. Oh kan, skill 2. Pasif mundur. Oh, gampang guys. Tim kita ada 2 ini. Turtle-nya sepi nih. Pertanda buruk nih. Pasti saya di geng nih. Soalnya itu ada Matilda. Oke, kita rantai lagi. Skill 2 pasif. Skill 1 pasif. Ih, gak mati loh guys. Kita pakai ulti aja guys ya, biar gak mati. Oke, kita balik. Enaknya Argus di refarm ini skill satunya ini guys ya. Tapi jeleknya ini, semenjak Argus di refarm ini kayaknya pertumbuhan attack speed itu lebih lambat guys ya. Pasifnya ini lebih lama penuhnya. Bagusan Argus di sebelum refarm sih sebenarnya. Tapi cuma lebih susah dipakai aja, tapi lebih OP guys dulu guys. Sekarang udah nope. Terlalu ngandelin skill guys sekarang Argus. So aja lo Franco nih, ditebas juga kabur guys. Sombong banget lo. Minion ditarik. Oh, maju sini lu. Oh, maju. Gak berani kan? Gak berani dia. Oke, kita coba bantu ya guys ya. Ulti kita nih udah ready guys. Oke. Terbang di mata kita nih. Ayo kita bunuh. Mati nih. Matilah, masa enggak. Oke, kita swipe ya guys ya. Dia ini minta gini tadi Alucard-nya. Oh, ketahuan. Dikira aja enggak lihat ya guys ya. Ulti lo langsung lo. Oke, kita main sabar dulu guys ya. Gue ini agak susah guys. Kita harus nggak boleh kena skill 2 nya ya guys ya. Kita harus main pasif lagi nih. Skill 1, skill 2, skill 1 guys ya. Skill 1, skill 2, pasif, skill 1. Oh, langsung terkena burn ya guys. Bukan burn sih, kayak efek racun gitu. Racunnya itu 2 kali lipat lebih sakit guys kalau kita pakai combo kayak gini. Kalau misalnya darah kita sekarat, cukup skill 1, skill 2, skill 1 aja guys. Gak perlu pakai pasif. Cukup cicil aja ya guys ya. Nanti kalau dia udah terpancing, baru kita ulti guys. Kan? Sekarat ya guys. Udah mulai ini dia. Oke, kita main sabar guys ya. Aku takut jungle loh, takutnya nanti langsung diciduk gitu guys. Jadi kita main safe dulu guys ya. Di sini juga, oh itu dia. Jadi dia ngilang-ngilang guys. Oke, kita pakai pasif. Oke guys, skill pasif skill 2 nya ini kayaknya bagusan yang sekarang apa yang dulu ya guys ya. Sama aja ya guys ya. Bedanya kalau dulu itu langsung ngasih damage-nya itu sekaligus guys. Tapi kalau yang sekarang tuh, kalau musuhnya lari baru kena damage guys. Kalau misalnya musuhnya itu nggak lari atau nggak diam aja, itu dia itu nggak nambah gini, nggak ada efek racunnya. Skill 1, skill 2 pasif. Oke, hampir. Iya. Malu nggak bos? Kalah sama Argus. Gwen itu tidak akan pernah menang guys lawan Argus guys.
dari mid game sampai late game pun kalah juga guys, pasti kalah itu Gwyn. Tapi jeleknya Argus nih nggak bisa lawan hero-hero keras ya guys ya, kayak tebal-tebal gitu. Tapi dulu bisa guys, semenjak di revamp ini kan pertumbuhan attack speednya itu di nerf ya guys ya, jadi ya nggak bisa lawan yang keras-keras guys, yang keras kayak Barats, apalagi lawannya itu Pakuito ya guys ya, dimaju mundurin pun mati guys Argus nih. Belum lagi kalau Argus itu ulti cooldownnya lama guys, hampir aja kena guys. Cooldownnya Argus nih nggak pernah di buff ya guys ya, dari dulu guys ultimate-nya 70 detik guys, gimana nggak emosi guys ya, gimana nggak jadi hero underrated. Oh hampir aja, saya main Argus nih dari season gini ya guys ya, dari season event summer party pertama itu, pas pertama kali Argus di revamp itu loh, pas belum Argus tuh kan warnanya putih nggak salah ya guys ya, habis itu dirubah menjadi warna hijau pas revamp pertama itu 2017 nggak salah itu, pas pertama kali Argus revamp dapat pas ada skin normalnya itu, saya langsung beli Argus dan saya belajar hero head. Dulu critical Argus itu nggak ngotak guys, memang OP banget sampai di nerf habis-habisan. Dulu nggak salah itu ulti Argus 7 detik guys ya, 7 detik maksudnya 7 detik dia pas berubah jadi sayap 7 detik guys. Aduh mati nih guys, mati guys. Oke mati guys, sialan emang nggak ada backup sama sekali loh. Aduh tim kita nih lagi posisi dibantai nih guys, gimana nih ya, apakah kita harus menunjukkan skill kita ya guys ya. Oke ngapain nih, aduh cuy, cuy rame kali cuy. Aduh, aduh. Ih, gila cepet banget lari ya Franco lo. Udah. Jangan dikejar guys, nanti nyawa taruhannya guys. Aduh, ngapain gua maju ya. Oke, main sabar. Kenapa ini malah ngefit si Tigrelnya nih. Oke, nice Kagura. Lumayan Kaguranya guys. Ini Mia-nya harus late game dulu guys katanya guys, biar gini biar menang. Biasanya Mia, Lucar, Argus itu late game itu baru kelihatan guys. Di sini saya lupa ngasih tahu ya guys ya, item pertama saya tadi saya pakai itu DHS guys. Kenapa DHS guys? Karena lawannya itu tipis guys, kalau misalnya lawannya tebal baru kita Berserker Fury dulu. Kalau kalian lihat top global main itu, maksudnya selain saya guys ya, kalau kalian lihat top global main itu kan biasanya Berserker Fury dulu. Kalau saya enggak guys, saya enggak Berserker Fury dulu. Saya lihat musuhnya juga, kalau musuhnya keras misalnya lawannya Hilda, baru saya pakai gini Berserker Fury di awal baru DHS. Oke saya mati ya guys ya, aduh Mia-nya pun mati guys, tadi Mia-nya ngekill guys ya, gila jago sih Mia-nya nih. Tapi gara-gara ini tim kita nih rada-rada ya guys ya, nih tanknya ini loh nggak bisa cover guys. Dari tadi saya terus yang jadi paling depan dan ngebacot lagi nih nyala-nyalain. Oke oh salah guys, aduh kan selalu saya loh yang buka ini. Oke langsung dibantai oleh Mia. Oh kan top global nih memang beda guys, hebat guys. Oke kita langsung ngelor ya guys ya. Oke di situ ada Franco ya guys ya, ada Franco. Oh tak kena, kau mau maling kau. Bunuh execute mati. Item habis, pokok habis DAS guys ya, tadi habis DAS. Sepatu text speed DHS, habis itu baru saya pak scarlet phantom guys, habis itu Windtalker ya guys ya, habis itu terakhir habis Windtalker apa ya guys ya, Berserker Fury baru BOD guys terakhir.
Kalau misalnya musuhnya tebal semua kayak kayak tank-tank itu, kita bisa ganti jadi pistol, guys. Ganti berserker BOD-nya jadi pistol. Karena di sini musuhnya ini tipis ya, guys ya. Saya DHS dulu tadi. Pokoknya Argus nih pakai item tuh sesuai keadaan, guys. Jangan pakai item sama-sama terus setiap matchnya. Oke, kan gila kan damage-nya, sakit kan? Emang beda, guys. Oke, gila sih. Mianya triple kill tadi, guys. Oke, kita bantai. Aduh, gimana nih? Gak ada yang mau maju loh. Aduh, mati nih, pasti mati nih, aduh. Gak apa-apa, guys, gak apa-apa, masih ada Mia. Untung ada top global Mia ya, guys ya. Kalau enggak pasti tepar sen. Lur, langsung lur nih ya. Gila sih GG si Mia ya nih, guys. Dari tadi dia aja yang mempertahankan ini. Bukan? Kalian bisa lihat itu, guys, combo dari Alucard dan Mia menggunakan skin Valentine. Kan gila sih, jago banget loh. Merasa beban saya di sini. Gila sih GG sih. Dapat Lord, guys. Oke, kita tinggal ngancurin turret aja, guys. Dapat Lord tadi. Oke, Mia-nya mati, guys ya. Oke, kita langsung seret. Langsung mati, guys. Sakit banget, guys, build-nya, guys. Gara-gara pasif Argus ini dirubah nih jadi bagus ya, guys ya, kayak lebih cepat gitu attack speednya. Oke, nambah 9, guys. Pasti bukan saya MVP, oh kan, bukan kan? Mia kan MVP kan? Aduh, emang gak nyalain ya, guys ya. Tapi Alucard-nya kok silver ya, guys ya? Gak tahu dah. Matinya 5 soalnya. Oke, guys, kita cek nih Mia-nya, guys ya. Dia udah glory kan? Belum glory ya, guys. Gila, dia itu user MM ya, guys ya. Mid laner. Mia bisa survive 1000 match gitu, kok bisa ya, guys ya? Oke, guys, sekian dari video saya ya, guys ya. Pastinya jangan lupa di like, comment dan subscribe, guys ya. See you next video, guys. Bye.